الحمد لله، الحمد لله القائل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah, yaitu dengan kita usaha menjaga dan kita beringat di atas segala patah lara daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang yang sentiasa jaga, orang yang sentiasa beringat dengan patah lara Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada riwayat kepada kita, dia akan dijaga oleh Allah, dia akan diselamat oleh Allah, sama ada di dunia dan juga lebih-lebih lagi di alam akhirat. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, ujian adalah satu perkara yang mesti ditempuhi oleh setiap manusia. Kerana satu perkara yang Allah Subhanahu wa taala atau hikmat Allah jadikan kita, Allah serta dengan dia buat kita, dia buat sekali satu ujian dengan ujian. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ada sebut, huwallazi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di sini Allah ayat kepada kita, sebab apa dia uji kita? Sebab apa Allah buat kita dah? Lepas tu dia kena uji kita pula. Bukan hanya buat, beri makan, beri hidup, lepas tu mati dengan tidak ada apa-apa uji. Allah sertakan dengan buat kita, dia buat uji. Seperti mana Allah sebut dalam surah Al-Mulk yang kita dengar tadi, di antara Allah uji kita ialah liyabluwakum. Allah nak uji kita, ayyukum ahsanu amala. Siapakah di kalangan manusia semua ni yang paling baik amal dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, ujian Tuhan satu ujian berupa nikmat. Tuhan beri nikmat kita. Ini adalah satu ujian. Dan satu ujian lagi berupa azab. Nikmat yang paling besar Tuhan beri kepada kita ialah nikmat Islam. Nikmat iman. Nikmat sehat. Nikmat harta, anak cucu, pangkat ilmu dan lain-lain lagi. Segala nikmat yang Allah beri kepada kita. Allah beri nikmat Islam. Islam satu agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambung pusaka Nabi ni dipikul oleh sahabat. Disambung oleh para tabi'in, para ulama hingga sampai kepada kita hari ini. Bila sampai kita ni ujian Allah, Tuhan nak tengok kita nak pikul atau tak pikul. Kita nak tanggung atau tak tanggung. Bersama dengan Islam mesti kena ditambah pula dengan iman pula. Dah sempurna seislam. Bila kita ada iman dah,
Kita ada Islam dah, supaya kita boleh guna Islam dan iman sana jadi sempurna. Tuhan beri akal kepada kita, Tuhan beri harta kepada kita. Adakah akal dan harta dan sehat tadi kita guna dengan cara semua nikmat tadi? Adakah kita guna buat menjadi alat untuk kita dapat taat kepada Allah? Adakah kita guna nikmat-nikmat tadi supaya nikmat itu boleh syukur kepada Allah? Ketika kita dapat nikmat, kita tak khabar harga nikmat tadi. Setelah mana nikmat itu ditarik oleh Allah, barulah kita nampak. Di antaranya nikmat sehat. Dengan sehat, berapa banyak kita boleh guna di sehat kita untuk ibadat kepada Allah. Kita boleh guna sehat kita untuk taat kepada Allah. Semata-mata Allah buat sehat kepada kita jadi alat kakak untuk kita dapat taat kepada Allah. Allah tak ada nak sikit apa dengan nikmat-nikmat tadi buat kita rakod dia. Sama ada sehat, sama ada harta, sama ada pangkat, sama ada anak beranak ramai, sama ada ilmu, sama ada segala nikmat yang Tuhan beri lain-lain lagi. Tujuan asalnya untuk kita taat kepada Allah. Dengan cara kita taat, usaha kita sendiri, atau kita taat dengan cara kita tolong orang lain. Ini Tuhan beri nikmat kepada kita. Inilah ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan nak tengok dengan nikmat ni kita guna untuk taat atau kita guna untuk maksiat dengan dia. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, la in syakartum. Tawaya kepada kita, hey manusia, hey hamba-Ku, kalau syukur nikmat-Ku, kalau buat nikmat-Ku saat ini guna untuk taat kepada Aku, la azidannakum. Aku akan tambah kepadamu lagi. Wala in kafartum. Tapi sebaliknya, Aku beri nikmat kamu dah banyak dah, berbagai-bagai nikmat, tapi kafartum, tapi kamu tak kenal nikmat, kamu tak kenal harga nikmat, kamu kufur dengan nikmat yang Aku beri kamu, kamu buat nikmat yang Aku beri kamu sana jadi alat untuk deraka pada Aku. Wa'wimu ni masuk oleh manusia yang deraka pada Allah. Maka orang pesing dia kata, inna azabi lasyadid. Inilah sebab yang kita diazab oleh Allah. Sama ada azab di dunia, ada boleh bagi azab di alam akhirat. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu taala sebut pada kita, fadhkuruni. Ingatlah kepadaku. Ingat kepada Allah. Ingat kepada Tuhan ni. Tuhan suruh kita ingat seumur dia. Ikut duk mana pun ingat. Tengah hari, malam, duk sore, duk ramai, dalam gelap, dalam cerah. Masa tidur, masa so ingat dia semua. Orang yang taat ingat kepada Allah ni, balas dia azkurkum, Tuhan kata. Aku akan ingat kepadamu. Kita ingat kepada Allah ketika kita susah, ketika kita senang. Allah ingat kepada kita ketika kita susah. Maknanya, kalaulah ketika kita senang, kita khabar, kita taat kepada Allah, bila kita susah, ketika itu Tuhan tolong kita pula. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bala itu adalah satu azab daripada Allah. Yang kedua, bala ni azab. Hak saat ni, bala tu nak uji kita, nak tengok. Yang kedua, bala tu azab kita. Kerana kita buat dosa, kerana kita salah dengan Allah. Tuhan tu bala atas kita, kerana banyaknya dosa yang dibuat oleh manusia. Kita tengok di hari ni, munasabah dengan bala yang makin hari makin kuat, makin hari makin kuat. Sebelum pada puasa, Tuhan turun bala melalui air. Selepas pada puasa, Tuhan turun bala melalui kering air.
Benda yang berlawan waktu. Dan benda sama-sama penting. Air pun kita nak. Tapi nak air ni sekadar keperluan kita. Benda penting sangat air. Tapi bila banyak dah air jadi bala pada kita. Begitu juga panah. Melalui panah kita nak. Kita boleh buat kerja, kita boleh jemur kain, kita boleh buat segala kegiatan kita nak buat. Tapi terlalu panah, panah itu akan menjadi bala kepada kita pula. Menyebabkan air telaga kering, pohon kayu mapuh, air sungai kering. Ini adalah bala. Cuba kita tengok pada pokok-pokok kayu tepi-tepi jalan. Kesiannya kepada pohon kayu. Dia juga makhluk yang hidup seperti malah kita. Nak pada makan, nak pada air, nak pada baju. Tapi ulah kerana dia nak bergerak talih, nak cari air tak pandai. Bila tak ada air, dia terpaksa kena mati. Ini adalah satu azab daripada Allah dengan sebab banyaknya dosa dan maksiat yang telah dibuat oleh manusia. Pertama cerita pada masa Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa memerintah kaum Bani Israel. Bani Israel lajak banyak buat dosa, maka Allah Tuhan turun bala tadi kemarah besar. Selain pada kemarah besar pula, penyakit, banyak penyakit akan kena Bani Israel. Maka Nabi Musa habis usaha, akhirnya dia berdoa ajak kaum dia, eh aku kaumku semua, mari kita pakai tubik duduk di padang dan kita pakai doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada itu baik duduk pada minta doa dengan Allah. Ya Allah, minta menurunlah hujan. Ya Allah, menurunlah hujan. Ya Allah, menurunlah hujan. Minta. Tak turun hujan. Minta pula. Tak turun hujan. Berkali-kali minta, tapi hujan tak turun. Maka Tuhan tanya, Nabi Musa tanya Allah. Ya Allah, puak aku ni tubik minta. Supaya menurun hujan. Apa minta turun hujan? Tak seperti mana dulu-dulu lepas sebelum pada ni. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya Nabi Musa, di kalangan puak mun ada yang deraka kepada Allah selama 40 tahun dah. Duk deraka kepada Allah, buat maksiat kepada Allah. Kalau menok itu hujan, mumpu puak ni bitubik daripada kalangan kampung ni, yang widah puak ni. Puak hawa maksiat kepada Allah. Maka Nabi Musa perkat kepada kaum dia. Hei kaumku semua, siapa benda buat dosa tubik jangan duduk sini. Maka Nabi Musa nanti nak tengok hak mana hak buat dosa nak tubik. Akhirnya orang yang berdosa tadi dia minta maaf dengan Allah. Dia tobat dengan Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa yang dia ada buat selama 40 tahun. Akhirnya setelah mana pun dia tobat atas dosa-dosa, turun hujan. Setelah mana turun hujan, Nabi Musa ayat kepada Allah. Ya Allah, siapa di kalangan umat aku hok buat dosa mutu ayat ke aku, dia taubat dah mengayat ke aku, guna ki jumpa dengan dia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ayat, eh Musa, 40 tahun dia ada buat dosa, aku katuk dosa dia, aku tak ayat ke orang lain, orang tak tahu. Setelah mana dia taubat dah, takkanlah aku nak buka wimu-wimu orang lain, orang tahu. Ni hadirin sidang Jumaat yang rahmati Allah sekalian, noyak kepada kita kata punca turun bala daripada Allah Subhanahu Taala ialah punca yang penting sekali di kalangan kita semua ni banyak buat maksiat. Ni satu benda yang nyata, yang jelas, yang kita boleh tengok hari ni. Maksiat adalah satu benda yang biasa, benda lah. Setiap rekat manusia amejak pada budak engkau siapa setinggi-tinggi perekat penuh dengan maksiat. Kalaulah ada kampung yang taat kepada Allah tapi keliling dia maksiat juga, ini benda yang kita nampak hari ini banyak benda maksiat. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, maka untuk nak dapat rahmat Allah, supaya Allah turun kepada kita air, supaya Allah beri rahmat kepada kita,
rahmat selain pada air. Kita nak supaya Allah beri rahmat kasih belah pada kita. Seperti mana ada cerita tadi, kesimpulan daripada cerita yang kita dapat ambil ialah Allah sekat hujan, Allah sekat rahmat dia apabila ada satu tempat tu orang yang deraka kepada Allah. Dan Allah tak terima doa yang diminta oleh hambanya kecuali setelah mana hamba tu taubat dulu. Tuhan nak terima doa kita, kita nak taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya ayat kepada kita kata bala Allah bila dia mari bukan kena orang yang deraka tu saja. Bala Allah bila dia mari tak kena orang yang buat dosa tu saja, bahkan akan kena belaka. Hadirin sidang sidang jemaah yang rahmat sekalian, di hari ini kita rasa panas dengan udara yang tak serupa dengan tahun-tahun yang terlepas. Ini adalah satu amaran kepada daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat jaga diri kita. Panas sebenarnya bukan panas di dunia, tapi panas yang Allah sedia bagi orang yang deraka pada Allah dalam akhirat esok. Dalam asal ayat Allah Subhanahu Wa Taala ayat pada kita, ayat kepada kita, qul naru jahannam ashaddu harra law kanu ya'lamun. Tuhai wa yahai Muhammad, ayatlah api neraka tu lebih panas lagi. Api neraka lebih teruk lagi panas. Kalau kita tahu secara mana perangai api neraka. Kalau sebenarnya kita takut kepada panas, maka kita jagalah diri kita supaya kita lepas daripada panas api neraka. Oleh itu, marilah sama-sama kita jaga, jaga diri kita masing-masing. Dengan dalam keadaan manusia penuh dengan maksiat, mula-mula sekali kita jagalah diri kita. Jaga diri kita masing-masing. Jaga keluarga kita masing-masing. Jaga jiran kita semua. Jaga ahli kampung kita. Jaga masyarakat Islam semua. Kerana kita hari ini tengah-tengah duduk lemah dengan dosa, dengan deraka kepada Allah. Tempat tengok siang malam umat Islam duduk dalam keadaan dosa, buat dosa dengan Allah. Bangun tidur celak mata dalam dosa, nak tidur sepatu juga pejam mata dalam dosa. Marilah sama-sama kita bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tertaubat, dengan taubat inilah menjadi sebab Tuhan terima doa kita. Wa tubu ila Allah jami'a ayyuhal mu'minun. Tersebut dalam Al-Quran, wa tubu ila Allah. Eh manusia yang beriman semua, maka taubatlah kepada Allah. Kita semua yang dalam masjid ini, kita khabar kata kita banyak dosa. Kita yang banyak salah dengan Allah. Sebab apa kita buat dosa lah, Tuhan sekat hujan hari ini. Maka saya ajak diri saya sendiri dan ajak apa kita semua, tubu ila Allah, maka taubatlah kepada Allah. Khabarlah kata kita banyak dosa. Aku nak berhenti daripada benda dosa, aku nak klik kepada Allah. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan Tuhan akan jalan kelepasan kepada kita. Tuhan akan wujud kita lepas daripada azab dunia dan berbagi azab akhirat. Dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, "Wa may yattaqillah ja'al lahu makhraja." Siapa-siapa yang takwa kepada Allah, siapa-siapa yang jaga patah larat Allah tadi, "Ya ja'al lahu makhraja," Allah akan buat kepada dia jalan keluar. "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib," dan Tuhan akan beri rezeki dengan tidak ada, dengan kita tak khabar, dengan cara yang kita tak tahu. "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Allah Subhanahu wa ta'ala ayat kepada kita kata, "Walau anna ahlal qura," dan jikalau ahli kampung tu amanu, beriman kepada Allah, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah, "lafatahna alaihim barakatin minas sama'." Kami akan buka kepada mereka itu barakatin minas sama',
keberkatan daripada langit. Maknanya sebab Tuhan nak wib kasihanlah kepada kita, sebab Tuhan nak rahmat kepada kita, sebab Tuhan nak turun hujan kepada kita, ialah kita kena jadi orang yang takwa, orang yang jaga patah larang Allah, orang yang beringat setiap benda Tuhan Tuhan suruh, setiap benda Tuhan larang. Ini menjadi sebab yang kita dapat rahmat daripada Allah. Akhir sekali, marilah sama-sama setelah mana kita taubat dah, setelah mana kita istighfar dengan Allah Subhanahu Wataala dah, di sinilah masa kita berdoa dengan Allah Subhanahu Wataala. Mana sebelum pada kita nak doa minta dengan Allah, kita tunjuk pada Allah kita bersih dah daripada dosa, bersih daripada kesalahan, barulah kita layak, kita munasabah sesuai jadi orang yang nak minta dengan Allah Subhanahu Wataala. Adakah kita rasa munasabah dalam keadaan kita cuma dengan dosa, dalam kita salah banyak dengan Allah Subhanahu Wataala, kemudian kita nak dia siaplah kita? Benda taklah jadi. Oleh itu, sekali lagi marilah sama-sama kita banyak istighfar, kita berdoa dengan Allah Subhanahu Wataala, mudah-mudahan kita akan terima oleh Allah doa kita, dan kita akan termasuk oleh golongan yang diberi rahmat, dibuyuk sebelah kepada kita. Kita selamat dalam dunia dan lebih lagi dalam akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu samiul alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah azim li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة اللهم انصر الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخوان المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وانصرهم على أعدائهم اللهم انصر إخوان المجاهدين والمستضعفين من النساء والولدان والمرضى اللهم ثبت أقدامهم وحد كلمتهم وانصرهم على أعدائهم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجل غير آجل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.